Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat selalu ya. Tidak ada halangan apapun, maksud sukses selalu dalam pekerjaan kita, dan jika ada yang sakit segera diangkat, kemudian dapat berpulih kembali dan dapat beraktivitas seperti normal kembali. Di sini saya menyarankan kembali kepada sahabatku semua, tetaplah menjaga protokol kesehatan kita semuanya, tetaplah menjaga pakai masker, mencuci tangan dengan dan juga social distancing atau jaga jarak antara teman kita semua. Sangat simpel, sangat singkat, sangat ringkas ya. Semoga ini mengelilingi kita dengan COVID-19. Oke sahabat, di sini saya hadir di Pulau LS Kota Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot KM24 nomor 25. Cuaca hari ini sangat cerah, panas, dan arus lalu lintas hari ini tampak lengang. Dari Jakarta menuju Tangerang ataupun Tangerang menuju Jakarta tampak normal, lancar. Dan di sini situasi ini 031 sudah hadir di Pul Tangerang. Ini tujuan Medan Bandung. Kemudian di sini ada di depannya 23. 23 ini adalah trip Medan Bogor. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan 23 1000 dinar. Dan di sana masih ada Bang Cuat ya. Masih asik dia. Nanti kita temuin kru ILS 23. Dan di sini akan diberangkatkan kembali dari Pul Tangerang nanti pada pukul 15. Dengan OPIN 181. Kemarin sudah standby ya di sini. Dan alhamdulillah hari ini tampaknya penumpang lumayan. Kru baru ya. Aman Bang hari ini? Aman. Ini direkturnya nih. Komandan batalion. Alhamdulillah ya, untuk hari ini cukup lumayan penumpangnya. Nanti kita share 181 ini. Ini 131. Bawa apa, Bang? Ini tuh paket tuh, Bang. Wis, mantap. Ada penampakan di sini, ada gadis cantik Pojang Bandung penumpangnya. Sehat, Bang? Sehat. Gimana perjalanan? Lancar? Ah, lancar, Bang. Lancar ya? Kita 031 ya Bang ya? Iya. Masih ada pemeriksaan? Masih. Di daerah mana? Di Slem. Oh, masih ada apa? Masuk Lampung ya, Bakoni. Oh. Kita berarti tes di sana, Bang. Dikenai berapa, Bang, per orang? 100. 100.000 anti swab. Iya. Normal semua apa negatif semua ya? Iya. Enggak ada positif ya? Oh, syukurlah, lancar ya. Iya. Titip salam sama Rudy, Bang Rudy Jahit, Bang. Yang di Bandung. Oh iya. YouTuber Rudy Jahit. Iya, Bang Rudy. Ya, Bang Rudy ya. Gondrong itu. Ah. Iya. Makasih ya, Bang. Iya.
Oke, ini adalah wajang cakep, ada cantik penampakan ya. Itu di situ ada. Itu kasus 31 ya. Langsung ke Trip Bandung, kemudian ini sebelahnya ALS 23 1000 dinar. Dicincui oleh Amang Boru. Ini Trip Medan Bogor. Saya udah lama juga nggak bertemu sini. Di sana ada Amang Boru. Lagi istirahat Amang Boru. Amang Boru. Ya. Nanti kita ke sana kabar-kabar. Alhamdulillah ya. Balik, ini Abang Wahyu Dino. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bang. Sehat, Bang. Iya, mau balik, belum ngantar istri. Oh, iya. Kan balik lagi ke sini. Ngantar istri, berangkat? Nah, berangkat, ya? Oh, iya, iya. Tadi Mama, 193, hari. Oh. Dijumpa dengan... Dia dari hari ini, Sakrabar, Bang Fuad juga. Gimana kabar? Abang? Hah? Abang? Apa ya? Gak pernah nongol apa? Ini udah nongol. Gak udah lama sekali. PPKM. PPKM sama kita. Jangan kayak mana-mana nonton men. Apa itu? Mana-mana. Janganlah, mudah-mudahan kita gak ke situ ya. Kalaupun udah kena ya, kita berharap udah cepat sembuh ya. Musibah ini sih nggak ada yang kita duga, siapapun bisa kena. Walaupun kita udah pakai masker gini ya, bisa kena, iya. Tetap ikhtiar aja lah. Tetap semangat, Bang. Oke, Bang. Siap, Bang. Kabar Bang Erwin gimana? Alhamdulillah, katanya jumpa sama dia, 3 trip lagi udah bisa naik katanya. 3 trip lagi? Ya, katanya. Nah, semoga aja, Bang, ya. Selalu doa ya, terbaik ya buat Bang Erwin. Bang Erwin, yang nonton channel ini, Bang Erwin, kita doakan. Bang Erwin cepat sembuh ya. 3 ya, trip ya. 3 trip lagi katanya bisa jalan, Bang. Nah, kembali kan sini. Ke 23. Bantu doa ya, Bang. Iya, Bang. Siap. Bang Erwin, buat ya. Biar kembali lagi 23 kan. Kemarin pas kemarin sama dia, Bang. Oh. Gimana, Bang? PPKM ini diperpanjang lagi? Sekarang, Bang, orang banyak berhenti lagi, Bang. Udah gak peduli. Tapi penumpang gimana? Masalahnya gini, Pak. Masih ada flek? Bukan orang gak takut masalah penyakitnya. Terkenal orang berusaha, Bang, dari luar. Jadi orang masa keluar dari nya. Daripada dulu dia menutupi rumah, Bang, orang kerja. Jadi ya, saat ini penumpang kan sini kan lumayan, Bang. Lumayan, ya. Dan mudah-mudahan ya kayak gini adalah terus ya. Walaupun ada PPKM jilid 1, jilid 2, jilid 3. Itulah kita harapan kita. Sewa ALS gak mengenal jilid. Oke, Pak Tuat, lanjut. Ya, Bang. Oke ya, sahabat ya. Apa tadi ngantar apa? Istri ya? Nanti ya, mau pulang bentar. Kemana? Dari istri, mau harus pungi. Mau harus pungi ya? Mau lahiran di kampung. Udah naik? Udah naik istri. Oh ya udahlah, kita doakan ya nanti ya, selamat ya di kampung ya. Perjalanan. Amin. Ayo, Bang, ya. Ya, nanti ya. Mantap. Kurang jalan, Bang. Ada mantap. Wih, siap. Wah, 031 ini bawa durian, sahabat. Mantep ini. Durian dari daerah mana, Pak, ini? Hah? Durian dari daerah mana, ini? Manis ya, Pak? Mantap. Ini dari daerah Medan, ini duriannya. Wah, mantep ya, sahabat, ya.
Cakep. Raja durian. Ah, kemudian di sana sudah hadir kembali ALS 55. Andri, artis vulgar. Rapat, Abang Buru. Alhamdulillah, Bang Buru sehat, Bang. Sehat, sehat. Mantap. Enggak pernah ngupload sekarang. Iya, kita ini hilang apanya? Apa? HP. Iklannya. Ah, kayak kejadian si Pak DTK yang Surabaya. Iklannya. Aku kan belum ngambil PIN-nya. Oh. Nanti diurus lagi di sana. Ngambil PIN baru lagi nih kayaknya nih. Ada Bang Faisal. Iya, nanti aja nanti. Nanti kayak punya Pak DTK itu kemarin iklannya semua kacau. Telepon Bu Faisal nanti barengan dari Tangerang nanti. Iya. Berapa subscribe-nya? Aku sering udah hampir sebulan aku nggak pernah nih kok. Itulah apa? Yang gue tunggu itu kemana itu Abang Buru. Ya udahlah. Ya, okay, sambil ya jalan. Ya. Sasa jangan Abang Buru ya. Oke. Okay. Pak Andri, Abang Buru akan meninggalkan Kul Tangerang ya, menuju ke Bogor. Oke, lanjut. Dan 031 segera meninggalkan Kul Tangerang menuju Bandung. Selamat jalan 031 sampai Bandung, lancar di perjalanan. Amin. Dan kini saatnya 181. Oke. Meninggalkan Kul Tangerang menuju Medan via Toba. Kita doakan bersama semoga di perjalanan lancar, aman, tidak ada halangan apapun ya. Mantap, mat. Oke, sahabat. Tapi tadi 181 sudah meninggalkan Kul Tangerang. Dan cukup sekian dulu yang dapat saya informasikan untuk situasi terkini di Kul Island Kota Tangerang. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian suka dengan video saya silakan di like dan komen yang positif. Dan jangan lupa sahabat subscribe untuk video saya agar berkembang dan dapat saya informasikan terupdate di Pulau Les Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas.